belain Raya, harusnya lo belain aku dong. Mending tante pergi dari sini. Ayah aja tahu siapa yang harus dibelain. Ada kabar soal Erika sama Riko? Belum, Bill. Tapi nanti kalau aku dapat update, aku pasti info kamu kok. Terus kamu kenapa sih, Sel? Buru-buru pesan taksi mau pulang? Ntar aku kelamaan di sini, terus aku jadi nyamuk lagi deh di antara kalian. Males ah aku. Itu taksi kamu? Iya tuh kayaknya. Yaudah yuk, aku nantain. Wilda, kamu ada perlu apa sama Raya? Mana anak kamu? Saya mau ngomong sama anak kamu. Heh, kalau bertamu itu yang sopan ya, nggak perlu teriak-teriak. Kamu pikir ini hutan apa? Kamu juga nggak perlu ikut campur. Kamu ada perlu apa sama Raya? Saya ini bundanya Raya, jadi saya berhak tahu soal Raya. Ya makanya panggil. Saya nggak mau ya kamu datang ke sini cuma untuk nyakitin perasaannya Raya. Panggil anak kamu. Biar dia jelasin sendiri apa yang dia udah lakuin ke saya. Raya! Raya! Jaga sih. Kamu gak perlu ngalangin aku. Bi, kenapa? Kayaknya ada suara ribut-ribut deh, non, di depan. Bi, mau lihat dulu ya. Zura sama Bimu dulu ya. Mama mau dulu sama Tante Ramila. Ya. Ada apa Tante manggil-manggil aku? Lebih baik kamu pergi dari rumah saya sekarang juga. Saya gak akan pergi dari sini sebelum saya kasih pelajaran buat anak kamu yang gak tahu diri ini. Cukup, jangan kamu sakitin Raya. Kamu udah belain Raya, harusnya kamu belain aku dong. Mending tante pergi dari sini. Ayah aja tahu siapa yang harus dibelain. Kamu lihat ya kelakuan anak kamu. Lihat sendiri. Menurut kamu pantas gak anak kamu kayak giniin saya? Hah? Dan kamu? Ini semua buatan kamu kan? Ngaku kamu. Kamu juga yang udah neror-neror saya pakai handphone Cynthia. Iya kan? Maura juga ngasih tau saya. Kalau kamu yang selama ini neror saya pakai handphone Cynthia. Iya kan? Kalau emangnya kenapa? Rai, kamu ngapain sih ngelakuin teror kayak gitu? Iya, semua yang aku lakuin itu biar Tante Wilda itu kapok untuk mengaruhi Ayah untuk ngerebut hak asuh adik-adik aku. Ayah juga move on dong. Kita udah relain Ayah untuk sama Tante Wilda. Jadi Ayah bahagia sama Tante Wilda yang udah Ayah perjuangin. Dan pas Bunda udah bahagia sama Om Firman, Ayah ketar-ketir gak rela. Kamu jaga mulut kamu ya. Suami saya udah lama move on dari mantan istrinya. Berhaka emang kamu tuh. Sayang, udah cukup sayang. Cukup kamu bikin onar di sini. Ayo sekarang kita pulang. Kenapa sih ngalangin aku? Aku mau kasih pelajaran ke dia. Ayo kita pulang sekarang. Enggak.
Rai. Bunda mau ngomong sama kamu. Harusnya tadi kamu gak perlu halangin aku buat kasih pelajaran ke Raya. Anak bandel kayak dia kalau didiemin makin kurang ajar. Kamu juga percaya emosi itu sama Raya. Meskipun dia bandel, tetap anak aku. Terus aku harus ngalah gitu, aku harus diem aja karena dia anak kamu, iya. Anak kamu itu bertindak udah kayak kriminal. Dia ngancem-ngancem aku, kamu pikir itu lucu? Setelah kamu emosi kayak tadi, kamu merasa menang? Enggak juga kan? Enggak. Emang aku gak menang. Tapi seenggaknya Nabila sama Raya harus tahu kalau mereka gak bisa sembarangan ngelawan aku. Terus aja kamu belain mereka. Aku tuh gak pernah penting di mata kamu. Sayang, please. Kamu gak usah ngelebar kemana-mana. Stop, aku mau turun. Aku bilang stop, aku mau turun. Enggak, kamu gak perlu ngejar aku. Kamu udah tungguin aja tuh. Anak-anak kamu sama mantan istri kamu karena kamu belum bisa move on dari dia. Kamu pasti akan diri kamu dulu gak sih? Aku udah cukup tahu. Aku sadar kok, sampai sekarang emang aku gak pernah penting di mata kamu. Aku peduli sama kamu. Karena kamu paling berharga buat hidup aku. Kenapa sih kamu nekat ngelakuin teror kayak gitu, Rai? Awalnya tuh Bunda ragu ya, mau ngasih tahu ancaman ayah ke Bunda. Karena Bunda takut kamu jadi emosi. Dan lihat aja, kamu padahal udah janji sama Bunda gak mau ngelakuin hal aneh-aneh lagi ya. Kamu udah janji, tapi mana buktinya? Kamu masih aja ngelakuin itu. Aku gak bisa diem kalau Bunda diinjek-injek sama ayah dan Tante Wilda. Aku tahu yang aku lakuin ini salah, tapi ini semua buat Bunda, Bun. Aku gak mau Bunda sedih terus karena diintimidasi sama ayah. Rai, kamu dengerin Bunda ya? Bunda emang butuh dibela sama kamu, tapi bukan kayak gini caranya. Apapun alasannya, balas dendam kamu itu tetap salah. Dan kamu masuk ke tempat orang lain tanpa izin, itu tindakan kriminal namanya. Nanti kalau Tante Wilda ngelaporin kamu ke polisi lagi gimana? Biarin, Bun. Aku gak peduli kalau kasus ini berjalan sampai hukum. Aku gak mau kalau ayah ambil hak asuh Albi sama Shira, Bun. Aku gak mau kalau pernikahan Bunda sama Firman tuh gagal karena ayah. Aku gak mau, Bun. Raya. Rai, Bunda boleh ngomong sebentar sama kamu. Kita omongin ini semua baik-baik ya, Rai. Rai ya. Percuma, Bun. Kita bicara baik-baik. Kalau Bunda cuma mau menghakimi aku. Aku emang gak punya kesabaran seluas samudra kayak Bunda. Apa semua yang aku lakuin? Itu karena aku gak mau Bunda dihajatin sama Tante Wilda dan juga ayah. Bunda itu berhak bahagia, Bun.
maafin Bunda ya sayang. Bunda tahu kalau kamu ngelakuin semua ini demi Bunda. Tapi Bunda juga gak rela kalau pengorbanan kamu itu melukain diri kamu sendiri. Yeah.